terkait dengan masalah-masalah ketertiban masyarakat. Kalau masalah terkait dengan itu regulasinya ada di BSN. Terima kasih, Pak. Mengadakan meeting untuk persiapan menilai itu kompetisi yang akan nanti bergulir atau tidak ya. Tadi sudah diputuskan oleh teman-teman dari Liga 1 bahwa mereka yang menginginkan kompetisi tetap berjalan. Ya. Tentunya kita memberikan apresiasi kepada Pak Presiden juga berkaitan dengan persepak bola, beliau akan sekali konsen. Kemudian juga tentunya dalam perkembangannya semua juga akan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi tadi sudah dibacakan oleh perwakilan dari 18 klub, oleh Pak Firman dari Borneo ya. Tentunya ini kesempatan bersama. Nah, kita berharap mudah-mudahan ada penurunan COVID ini sehingga apa yang diinginkan oleh teman-teman Liga kompetisi ini bisa berulang kembali. Mudah-mudahan dalam 1 November ini tentunya ini harapan besar dari teman-teman, para pemilik klub dan semua komponen sepak bola. Nanti malam kita akan lanjutkan dengan teman-teman Liga 2. Biasanya kalau Liga 1 sudah medan lanjut, Liga 2 tidak mengikuti biasanya gitu ya. Nah, mohon doanya semoga demikian. Kita juga turut bergembira karena Jakarta sudah menurunkan PSBB-nya. Sudah dibuka dua tempat hiburan, bahkan bioskop sudah juga dibuka. Olahraga ini sudah dibuka juga. Mungkin ini awal baik untuk kompetisi kita bisa berjalan kembali. Dan nanti Jogja tetap menjadi ketempatan tempat pertandingan bagi klub-klub yang berdomisili di sini atau yang menjadi home base di sini. Karena ada di semua klub yang di luar Jawa itu memutuskan untuk berada di Yogyakarta. Ya. Itu. Maka itu mohon izin, mungkin yang masih jadi. Dari awal saya sampaikan dalam kompetisi pres saya, saya memohon kepada pihak pemerintah khusus kepolisian untuk bisa memberikan izin kepada kita 1 bulan ke depan, yaitu tanggal 1 November. Kan kita sedang kelihatan sekarang penurunan COVID sudah mulai menurun, parameternya adalah Jakarta, sudah dibuka PSBB. Dan nanti pasti ini akan menjadi kajian dari pihak kepolisian. Karena ekspektasi sepak bola luar biasa. Dan memang ekses daripada penundaan ini besar sekali pada komponen sepak bola, baik pelatih, kemudian pemain ya, dan seluruh stakeholder yang ada berkaitan dengan sepak bola, kepada sponsor dan semua. Supporter juga memberikan harapan penuh bahwa ingin kompetisi bergulir kembali. Dan saya meminta dengan hormat kepada supporter, khususnya yang punya fans-fans yang besar ya, tolong diikuti anjuran dari federasi dari kami selaku yang dipercaya untuk nonton di rumah saja di televisi karena disiarkan ini secara langsung oleh televisi yang mempunyai hak siar. Itu saja ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. PT Liga terkait yang dalam hal ini kan operator ya, tadi sudah banyak dibicarakan dan yang tadi sudah diputuskan kompetisi ini akan jalan. Dan formatnya sih masih kita nunggu dari PT Liga selaku operator. Ya kita tunggu bagaimana format yang terbaik karena beberapa opsi tadi juga sudah dibicarakan. Ya, kita tunggu apa yang diambil dari langkah yang ditentukan dari PT Liga dan PSSI tentunya. Dan satu lagi kita memang dari klub hanya kepengen kepastian. Tentunya segera kalau memang itu sudah ada format yang disampaikan, kita kepengen kepastian supaya klub ini juga bisa sekali lagi menyusun program dan latihan tentunya.
Kalau tidak ada kepastian susah. Apalagi kemarin kita sudah latihan itu mempersiapkan dengan susah payah, tapi mau hari aja gagal. Kita nggak mau ini ulang lagi ketiga kalinya. Seberapa lega ini mas setelah pertemuan hari ini? Ya kalau dikatakan sih masih belum lega kita, karena belum formatnya kita belum tahu. Kan masih ada opsi-opsi yang tadi dibicarakan. Ya, kita masih menunggu secepatnya kabar yang terbaik dari PSSI. Terkait kompetisi untuk jalan kita siap jalan, tapi yang jelas kita menunggu kejelasan dari PSSI, kepastian tentang terutama izin dari pemerintah. Ini kalau tim sendiri kan pelatih sudah lagi ingin mudik nih. Iya. Pemain-pemain asing juga banyak yang asing keluar. Betul, karena kan kita memang situasi sulit kalau kemarin kan. Kita udah, artinya mungkin kalau kemarin boleh dikatakan down lah, kita udah siapkan lah. Sehari Armin 1, bahkan kita udah DP hotel, mau berangkat besok, down. Batal, tidak dikeluarkan izin. Tentunya kita juga nggak mau seperti itu lagi. Kalau untuk pemain memang kita dibutuhkan, karena situasi kondisi yang berkembang kemarin itu nggak ada yang tahu kepastiannya. Sedangkan kita harus operasional luar biasa. Latihan,